Pada pagi hari ini kita sudah melihat ramainya masyarakat mengantri untuk melaksanakan pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Tentu harapan kita pada hari ini dilaksanakan dengan tertib, aman, nyaman dan hasilnya yang sesuai harapan bangsa Indonesia dan bisa memilih pemimpin yang adil, merakyat dan yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang cinta NKRI. Bu, yang Hamin 7, Hamin 1 pantauan Ibu terkait kinerja KPI dan juga pengamanan. Ya, kalau dari segi pengamanan ya sudah luar biasa. Kami semalam pun turun sama-sama pantau TPS-TPS kesediaan persiapan TPS untuk pencoblosan hari ini. Apa yang sudah dilakukan TNI Polri untuk pengamanannya sudah sangat luar biasa. Tertib, KPU Bawaslu yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi hari ini. Ibu, dari rapat-rapat koordinasi keinginan Ibu partisipasi pemilih di Kota Singkawang khususnya berapa persen dari jumlah DPT? Kita harapkan paling tidak bisa sampai 75% dari tokoh agama. Haji Nur Hasan. Masyarakat semua sudah kita gerakkan dan dari pihak penyelenggara pemilu pun sudah membuat segala kegiatan bagaimana menarik simpatisan atau partisipasinya masyarakat untuk bisa partisipasi di acara Pilpres dan Pilpres. Bu, siapapun yang terima. Kota Singkawang tentu ya dampaknya luar biasa. Berharap kemudian hari ini ya hasilnya yang Lukman. Presiden kita itu tahu program kerja beliau yang sudah ada itu masih ada yang belum terselesaikan. Kita berharap kemudian hari ini dan kita bisa dapat targetnya. Jangan cerita. Yeah.